Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemana Galgani, dipanggilnya Gagan. Saya kelas 6B, sekolah di SD 6 Blokor, angkatan 12. Saya akan menceritakan pesan dan kesan selama di SD 6 Blokor ini. Siapa di sekolah itu? Kesan saya selama di SD 6 Blokor itu, ini saya pertama kali masuk agak ragu dan malu pemalu. Tapi semenjak punya teman, jadi aktif dan sering mengingat bercanda-bercanda. Dan kesan saya selama di dalam kelompok ini, sekolahnya kayak yang dulu lagi, dalamnya terlihat dan ada rakit yang kayak semacam itu, dan balongnya juga tidak tercemari oleh sampah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersekolah di SD 6 Blokor. Kelas saya kelas 6A dan saya angkatan 12. Saya akan menyampaikan kesan dan kesan selama di sekolah SD 6 Blokor atau juga SD Apple. Kesan saya di sekolah ini, semenjak saya masuk sekolah ini, saya masih malu-malu. Tapi setelah lama-kelamaan saya memiliki teman, saya memiliki guru yang hebat, saya menjadi lebih aktif atau ya apa, saya menjadi tidak malu-malu lagi di sekolah, malah paling konses mungkin ya. Pesan saya di sekolah ini, saya ingin menjadi yang lebih baik, ingin menjadi seperti dulu lagi, seperti alam yang asli, ada perahu, ada rakit, ada kelas. Saya ingin kelas yang lebih baik karena suka bocor kalau hujan atau apa yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 6B, angkatan 12. Nama saya Emil, kelas B, angkatan 12. Nama saya Faiz, kelas A. Pesan dan kesan saya selama sekolah, pesannya waktu pertama kali masuk sekolah di sini masih malu-malu, dan guru-gurunya juga pada baik, terus teman-temannya baik juga. Kalau pesannya, kelasnya harus ada kursi dan mejanya. Pesan saya, pertama kali masuk SD 6 Blokor, malu-malu dan juga malas, karena dulu itu suka malas, tapi setelah mendapatkan teman menjadi senang untuk sekolah dan juga belajar. Kelasnya harusnya bisa lebih bagusin karena kurang nyaman. Pertama kali masuk sekolah malu malu, selama punya teman jadi malu, dan gara-gara baik. Pesannya yang kelasnya harus dipenuhi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
stop us. No one can stop us.